udah nget. Woi, apa kan guys? Oh, walah. Ya Allah. Kalian tau gak? Kalian tau gak? Aku kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horor. Hai teman-teman, selamat datang di channel Lovi Petani Happy. Salam nganggur tapi sukses upamani. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lovi Petani Happy. Terima kasih. Oke guys, jadi hari ini aku make ladang hujan-hujanan. Ya karena udah 4 hari ini ora terang-terang. Hujannya dari pagi sampai malam lagi sampai pagi lagi, ya Allah. Dan tau gak hari ini tuh pagi-pagi wis hujan terus kayak gini gitu guys, lo kayak gini gitu. Hujan kayak gini gitu. Kalau pagi-pagi kan perempuan itu kadang cari dagangan untuk dijual. Nah kalau pagi-pagi kayak gini wis hujan sih, terus diberi rezeki untuk hujan dulu, ayo wes di rumah tinggal dedek geni, kita hangat-hangatan aja ya. Kalau mangsa ketujuh itu di gunung ya wes ngene-ngene, wes ngene ikilah udan angin terus dagangan mesti itu nggak payu gitu lah jenis. Terus kadang kalau punya brokoli pasti nanti brokoli ini hitam. Aku masih punya brokoli guys, belum aku panen 3-4 hari ini karena hujan. Aku mau kelajan sih, ah kayak gini lo hujan angin kayak gini sih lo. Jadi aku tuh mau kelajan mau tengok kondisi ladangku seperti apa. Hujannya pas angin kemarin tuh gede banget guys. Ya semoga aman-aman aja ya. Yoi sekarang langsung saja kita on the loose. Oke, jadi hari ini aku tuh keladangnya mau jalan kaki guys ya teman-teman. Nah, sambil menikmati hujan-hujan turun. Hujan turun lagi. Aku lewat belakang rumah itu di cerak kolam sama deket kambing be dingin yo. Hai kamu kedinginan ya. Oh oke okay. Aku lewat sini guys. Wow anginnya gede. Udah pakai mantol. Ini aku melihat ladangku seperti apa. Nah tuh padahal di etang sono nggak mendung ya, semendung gor ini loh daerah sini tuh, daerah teratas yang mendung. Tapi terus teko aku udah sampai di belakang rumah. Sekarang kita menuju ke bawah dan ke ladang. Di sini tuh hujan itu kadang cuma lewat tok gitu loh. Misal dari lor sana hujan deres ketiban ngono kuwi. Terus bar kuwi wis ora no. Iki wis ora hujan koyo mau meneh. Nanti deres lagi gitu iki jan kerep loh guys. Tanganku wis dingin iki. Ini ada bawang merah. Wis tuwa, wis engkleh. Panen. Tambah, aku kaget. Kamu ngapain? Napa, Mbah? Maton. Gue slat. Jenis lho, Mbah. Jenis. Ya. Aku kaget jebule eneng orange. Yo wis aku arep yang tegal sik. Dadah. Ternyata tadi tuh ada orang gitu ya, teman-teman. Aku sampai kaget. Yeah, kita belok ke sini. Oke, gas.
kita melihat-lihat kondisi Ciladang orang-orang. Kondisinya kalau yang sebelah sini main panen kentang. Ini kentangnya sudah diritin. Karena kalau nggak diritin tuh eman-eman, guys. Eman-emannya sekarang itu kentangnya mahal banget. Woi, apa kan, guys? Oh, walah. Ya Allah. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Tadah. Noh. Lihat di belakangku itu, teman-teman. Itu galengan. Galengan dari atas terus telarut ke bawah. Dan pohonnya itu ini sampai turun. Mari kita lihat yuk. Bisa aku loh, tenang kumis aku. Nah itu pohonnya ngelarut ke bawah loh. Ini sampai tanaman wortel terambruk, teruruk, teruruk deh, guys. Nah ini jangkel-jangkel kolonjono yo, menutupin tanaman kentang. Oke, kita lanjut jalan lagi ke sana. Ini jangkelnya menyegatin jalan. Kita super hati-hati. Tuh anginnya, ya Allah. Dingin-dingin guys. Nah ini aku udah sampai ladang. Aku meh ke atas dulu melihat kondisi di atas seperti apa ya teman-teman. Ini teman-teman, aku udah sampai di ladang kok. Dan kalian tahu nggak? Ternyata tadi itu hilang kaki. Padahal ini kemarin udah selesai. Aku kecil. Ya Allah, padahal modal ini gak cukup 1 juta loh teman-teman. Terus plastiknya itu lari kemana aku juga gak tahu. Pokoknya pas tekan tunggu-tunggu mungkin yo. Dan ini masih bus robak lewat. Jadi yang kemarin itu aku masih tak plastik kini-kini yo itu plastik bekas ya teman-teman. Plastik bekas, untungnya di sini itu plastik bekas. Masih bisa dipakai kan yo, tak pakai ngono lho. Nah ini galengane kayunya itu meh ambruk kayak. Sampai galengan ini yuk dadal. Terus ini dadaling kalenan. Ini pokoknya cangkulan air loh guys. Terus sampai sono kayak dadalnya tuh sampai sepenuh. Oke, ini aku udah lihat dari atas. Sekarang nah ke bawah. Melihat sing bawah sih kayak ngopo. Bawang daunku aman terkendali. Kursu ke TWI sih ngandel. Yowes, kita langsung WI keturun. Aman, aman, aman. Kalau kayak apa loncang itu kan tinggal ngobat pas musim hujan kayak gitu. Tapi tadi aku mau ngobat gak sempat. Soalnya wis kejadian hujan ya wis lah. This way. Ya Allah. Dan kita lanjut untuk bisingnya yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat. Yang keempat tuh di belakangku ini ya teman-teman. Ini ada tanaman brokoli sama bawang merah. Bawang merahnya cengleh karena anginnya gede yo. Gitu. Terus di bawahku karena aku meh ke bawah. Kita turun. Dan ini brokoli ini ya wis metu kayak hujan iki. Jenis. Nah, aku udah sampai di bedeng yang terakhir. Dan kalian tahu enggak? Tuh.
pohonnya ambruk. Ya Allah, dibanding bedenganku karena ada pohon itu toh, pohonnya di sini terus mabur tekan beding-bedingan, jadi anginnya tuh kencang banget teman-teman. Ya Allah, suket kuis kandel mah udan angin pasti ke ilang kabeh. Aku kudu piye? Bingung. Nah teman-teman, nah ini aku lagi ngiyum di plastik iup-iupane wong maicol. Aku nek ambil apa pasti jangan ngene ngiyup ngene iki. Ya Allah, saya udan terus kayak ngene. Sebenarnya aku pakai mantel ya, tapi ini kasihan. Kasihan jadi aku ngiyup sih. Hujan-hujanan di ladang, melihat kondisi di ladang, ternyata ladangku pasti hilang kabeh. Ah, ya Allah. Iya. Wis ra popo. Sok tuku meneh ya, sok tuku meneh. Santai-santai, sabar, pokoke di stel kendo ngono wae lah, Bos. Dagangane opo iki? Kalau on dagangan ae rapayu, nah udan ngene iki rapayu tenan iki. Dingin. Pulang ini aku mau cari daun, cari godong rempelan, nek tak masak. Sing anget-anget. Musim dingin ge ya wis lah. Majang-majang ruk luben, dikeke tempe bosok. Rempelan brokoli, guys. Kita cari dulu. Nah, langsung aja kita petik. Enak loh, oseng-oseng, masak brokoli. Enak banget. Nah, ini brokolinya wis metu. Hujan jadi sing tak opek sesuk wae, ya, guys. Nah, jane wis turun neh kayak galo. Dingin banget, guys. Jadi aku dapat brokoli ini sama semini, daunnya dingin. Aku mau pulang wae, dingin. Engko nak deloki plastik apa sing ning tegal ngono iki. Rasane iki engko ndak malah nangis wae aku. Nangis wae. Kenapa sih aku tuh nangis? Nangisin apa? Plastikku sing ilang terus sing kejeglukan ngono. Ya sedih lah. Namanya juga wis beres semuanya terus malah plastik kabur kangenan. Ya aku sedih banget, guys. Tak betah aku nek nang ladang suwe-suwe iki. Jekut. Karo ndeloki. Kondisine iki ya mesake ngono. Pulang wae lah. Kita masak yang seger-seger wae. Yuk, kita pulang. Nah, ini aku udah sampai bawah. Aku tuh kan nggak bawa sepeda toh, jadi ini aku pokok lewat ngisor dan apa meh tak liatin gapura yang kemarin ada tulisan nih kamu petani happy, sekarang sudah dibongkar. No, di belakang guys dibongkar teman-teman, bong gapura newe ambruk menahan rasa sakit tak kuat anginnya gitu maksudku guys. Tapi ambruk terus dibongkar aja, kan nyemelangi yo kalau dibongkar. Wah, ini aku tuh meh minta daun atas, malah ada sih wis dicowel-cowel kalau ini ki guys. Pokok minta wel, minta ya mbah. Ya berarti mesti tanduri lagi gitu eh. No. Nah, ujung-ujung aku udah sampai rumah teman-teman. Sekarang aku meh ganti baju. Terus udah beres, terus masak karena aku tengku lapar.
tadi udah lihatin toh kondisi di ladangku seperti apa, ya wis seperti kaya ngono kae ya, semoga aja hewan ini langsung anget gitu aja ya teman-teman, kita tuh positif ya. Dan tadi tuh aku nangis itu ya ke bawah sedih lah, karena udah modal tuh udah modal banyak malah plastiknya hilang ya wis, kan karena angin, karena ya itu gak apa-apa. Sekarang aku meh masuk dalam apa sih wedus posek lo di arah penutupan kok dingin banget, aku melek detik ini. Gitu dulu ya video dari aku, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Vipetan ya. Bisa salam angko tapi sukses upama nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah teman-teman.